Very good children Chil huh? children Children love to go to the zoo. okay. hey good. Terus? There are so many animals in the, in the zoo. Mm, good good job. animals in the zoo are kept in. Chambers in, in cage, in cage. Okay. Everyone, everyone can watch. Everyone can can watch animals to tell chul, closely. Closely. Very good. Azul is of ultra. Huh? Also, also a soft place for animals. Okay, very good. Monkey and elephant, monkeys, monkeys and elephant mm -hmm. are common animals in the zoo. Mm -hmm. Zoo provides right. food. Right. provide food to animals. Ah, you are so fabulous, Amira, keren banget. Gitu. Jadi, zoo kita kita baca pakai bahasa Indonesia ya. A zoo is a place for animals. Jadi, zoo itu tempatnya buat hewan atau binatang. Biasanya children love to go to the zoo. Biasanya anak-anak suka pergi ke kebun binatang. Di kebun binatang itu biasanya suka ada banyak hewan atau binatang. Animals in the zoo are kept in cage. Jadi biasanya hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu di adanya di dalam kandang, dibatasin so everyone can watch animals closely. Jadi tiap orang bisa melihat hewan itu secara dekat. Jadi kalau misalnya tidak dikandangin Mungkin susah buat Amira ngelihat kayak gini nih. Ada singa. Tuh, singa itu biasanya kan hewan buas ya. Kalau dideketin iya. manusia biasanya suka manusianya bisa dicakar. Langsung dikejar. Betul. <laughs> Jadi bahaya kalau misalnya dideketin sama manusia makanya singanya di Kandangin supaya bisa dilihat secara dekat tapi nggak boleh masukin tangannya dekat-dekat ke singanya nanti di hop, ditangkap. <laughs> Oke, okay. zoo is also a safe place for animals. Biasanya kebun binatang itu juga tempat yang aman buat para hewan. Monkeys and elephants biasanya monyet dan gajah itu hewan-hewan yang umum yang ada di kebun binatang. Kebun binatang juga harus menyediakan makanan buat para hewan. Supaya apa? Supaya apa, Amira? Supaya bisa bertahan hidup. Betul sekali. Supaya hewannya nggak kelaparan, nggak mati, bisa bertahan hidup. Karena kan tadi dia di dalam kandang. Kalau dia di dalam kandang, kan otomatis dia nggak bisa berburu, nggak bisa cari makan sendiri gitu ya. Jadi, dia harus dikasih makan. Unta bisa, unta bisa. Iya, oh oke, dikasih makan sama unta. Maksudnya dilepas atau... oh oke, karena unta bukan hewan buas. Dikasih makan, baru bertahun-tahun. Gak makan nih, betul sekali. Oke, okay. kita coba yang lain satu lagi nih ceritanya gini. Uh, Amira tahu nggak ini hewan apa? Tahu. Apa? Wadzii. Oke, okay. this is sapi. Kau suaranya sapi biasanya kayak apa ya? Mu, mu, gitu. Oke. Okay. Cow is a farm animal. Jadi cow ini merupakan hewan biasanya suka ada di ternakin nih, di peternakan. Gitu. Coba Amira baca. Bunda pengen dengar se so, Amira baca semuanya. Cow is a farm animal. Cow is a farm animal. Hmm, oke. Okay. A cow has has four legs, four legs, four legs, okay. Two are two air. ears, two ears, okay. and two horns. Okay, two horns. Ada two dua tanduk. Two horns. Um. Tea on the on the head on the head. Okay, good. On the head, the cow gave of milk. Us. The cow gives of milk. Gives us milk. give us milk. Okay, good. Cow milk is good for health mm-hmm for for health for health okay Cow skin is used for use for use for eh. yeah use for making leather use for making leather a baby cow is glad. Mm -hmm. Is glad a cow. Okay, is called a cow. Cow stone is glad. Is called Call life in groups. Call cal 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 live in groups. Call cal live in groups okay good they eat grass they eat, they, they eat grass and at the other agar other other like okay. tables vegetables tables Okay, Ghost Drink, drink, drink a lot of a lot of a lot of water, water. Okay. Tak kelihatan yang sampai bawahnya, oh gitu. Kau live for 25 years, ketutup hmm. ya bawahnya. Ya, iya, oke. Okay. Coba kalau Farzan, Farzan, Farzan sudah connect, sudah. Oke, okay, very good. Farzan boleh dibacain buat kita semua nyobain. Farzan boleh tentang cow. Iya. Yeah. Dari yeah. mana? Dari cow is a farm animal. Oh iya. Yeah. Cow is a farm animal. A cow has four legs, two ears, and two horns on the head. The cow give The cow give us milk. Cow milk is good for health. Cow skin is used for making leather. A baby cow is called a, a calf. Cow sound is called moo. Cow live in groups. They eat gr they eat grass and other vegetables. Cows drinks drink a lot of water. Cows can live for five years. Okay, it's very good, Farzan. Okay, cow is a farm animal. Kira-kira cow itu hewan yang biasanya suka ada di peternakan atau di pertanian. Okay, a cow has four legs. Sapi punya empat kaki. Lihat di sini, kakinya ada empat two ears, dua telinga, and two horns, ada dua tanduk. On the head, di kepalanya, the cow gives us milk. Biasanya siapa yang suka minum susu sapi? Amira suka? Suka. Farzan, do you like Cow milk, oke. Okay. Cow milk is good for health. Cow milk itu susu sapi juga bagus buat kesehatan. Biasanya, cow skin is used for making leather. Kulit sapi biasanya suka dipakai buat kulit tas, gitu ya, atau kulit sepatu. Biasanya suka dipakai, atau kalau di Garut. Uh, itu mah domba tapi ya kalau di Garut ya yang biasanya suka dipakai buat jaket kulitnya. A baby cow is called a calf. Kalau bayi sapinya disebut dengan calf. Jadi kalau masih kecil masih bayi namanya calf bukan cow. Kira-kira suara cow kayak apa tadi Farzan? Moo. Mm. Okay good her sound is called moo. Cow live in groups. Biasanya sapi-sapi itu suka berada hidupnya berkelompok. Enggak sendiri-sendiri. Biasanya sapi suka makan apa? Suka makan apa, Amira? Rumput. Terus apa lagi, Farzan? Sayuran. Okay, they eat grass and other vegetables. Biasanya mereka suka makan rumput dan sayuran-sayuran yang lain. Cows drink a lot of water. Cows itu juga sapi-sapi biasanya suka minum banyak air. Cows cows can live for 25 years. Sapi-sapi bisa hidup sampai umurnya 25 tahun. Lama ya hidupnya ya. Lama enggak? Menurut enggak. Farzan sama Amira enggak. lama enggak 25 tahun. Enggak. Enggak. <laughs> kalau buat hewan lama gitu. Tapi kalau buat manusia mungkin itu cuma sebentar ya 25 tahun biasanya suka masih muda. Ya enggak? Iya. Iya. Biasanya kalau yang udah sampai tua umurnya berapa Farzan? Mm. 60-an mungkin betul 60-an gitu biasanya yang disebut dengan lansia lanjut usia itu 60-an Oke okay, now we go to the park sekarang setelah kita dari zoo terus uh, kita tahu tentang sapi now we go to the park kita sekarang ke taman oke. Okay. Kira-kira, siapa yang mau bacain? Amira atau Farzan? Aku. Boleh. Manga, please. Park. Park is an open place to relax and play. People use the park for walking. Parks have green grasses, plants, and trees. Children love to play in parks. There are swings and seesaw, seesaws to play. People visit parks in the morning and evening. Many people exercise in the park. Big parks have have fountains, statues and ponds. Pond. Okay. Who likes to go to the park? Me. Yes siapa yang suka pergi ke taman? Do you like to go to the park, Farzan? Yes. Yes. Which park? Mm, around my house. Okay, around your house. What about you, Amira? Do you like to go to the park, Amira? Suka main ke taman nggak? Yes. Yeah. Yes. Which park? Kira-kira? Taman yang mana yang suka didatengin Amira? Terserah, yang penting taman. <laughs> Oke, okay, good job. Park is a fun place to relax and play. Jadi park itu tempat terbuka yang biasanya digunakan banyak orang gitu ya untuk santai dan bermain. Siapa yang suka main di taman? Ayo, Fanzan biasanya suka main apa kalau di taman? Main lari-larian biasanya. Oke. Okay. Playing football maybe, no? Enggak, enggak suka main bola. Oke, okay. what about you Amira? What kind of things you like to do in the park? Kira-kira kalau di taman Amira suka main apa? Hmm? terserah, terserah. <laughs> biasa ayunan kalau ada Oke, okay, benar. People use the park for walking. Biasanya orang-orang suka bermain atau berjalan di taman. Suka ya lihat orang kalau udah di taman jalan keliling, mungkin kayak uh, di taman mana ya? Gak sibuk? Gitu ya di daerah situ. Parks have green grass, plants, and trees. Taman biasanya juga suka ada rumput-rumputan yang hijau, tanaman-tanaman dan pohon-pohon. Children love to play in parks. Biasanya anak-anak suka main di taman, sama kan? Kayak Farzan sama Amira. There are swings. Tadi tuh yang suka Amira mainin. What is swings? apa swings? Farzan and Amira, do you know what is swings? Ayunan. Good job. Jadi swings itu ayunan. Tuh, Amira tadi kan yang suka main ayunan. And seesaws to play. Seesaw apa? Jungkat jungkit. Jungkat jungkit. Tuh sekali, suka ada yang main jungkat-jungkit gitu ya. Kan suka ada di taman juga ya jungkat-jungkit. Oke, okay. siapa yang suka main jungkat-jungkit? Ayah, di taman enggak ada. Amira suka farzan? Suka sih, tapi di taman lain nggak di dekat rumah. Oh, Oke, okay. <laughs> you like to play so 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 people visit parks in the morning and evening. Biasanya, kalau Amira sama Farzan ke taman, biasanya waktu kapan pagi atau sore? Biasa sore, biasa sore. Oke, okay. kalau Farzan pagi doang pagi, oke. Okay. Many people exercise in the park. Biasanya orang suka olahraga biasanya kalau di taman. Big parks, kalau taman yang gede, biasanya will have fountains. What is fountains? tuh airnya yang suka muncrat muncrat. Apa ya? Air mancur. Oke, okay, good, very good. That's fountains. Air mancur. Statues. Statues apa ya? patung patung kalau pons kolam kolam itu kolam biasanya suka ada kolam kadang diisi kolamnya dengan kolam ikan ya ada ikannya gitu ya lucu-lucu ikan warna-warni that's park tapi kalau itu biasanya suka big park kalau taman yang gede kalau taman yang kecil suka ada air mancur juga nggak Farzan Hmm, enggak. Enggak. Kira-kira enggak, kalau kolam ada juga enggak Amira? Enggak. Enggak ya. Biasanya cuma mainan kayak tadi ya ayunan gitu ya. Terus sebenarnya ada. Nah, sebenarnya apa Farzan? Sebenarnya adanya kalau di kalau di taman kecil itu enggak ada air mancur tapi adanya air keran. <laughs> Betul, <laughs> air keran biasa yang suka ada, gitu ya? Gak ada air mancur, air kerannya biasanya dipakai buat apa? do you think? Do you think what for? Wash your hands, oh, wash your hands, maybe. Oke, okay, good job, especially in this pandemic, khususnya di lagi wabah corona gini, ya. Harus rajin cuci tangan. Oke, okay, we go. Next, kita coba lagi. Anas, plan coba. Amira, Amira bisa baca. Amira, <tuh> ayo! Anna is watering her plant. Anna is water, water, her, watering, watering her plant. Her plant. Her plant. She start, started started growing the plant. Growing, growing the plant. Growing the plant two months ago. Two she months ago, very good. Two months ago, <laughs> she water. She water her plant two times a day. She okay. She waters her plant two times a day. She water her plant two times a day. She mm -hmm. likes watering. Watering. Watering her plant. Mm -hmm. That plant grows very. Quickly. Quick me. Quick she me. loves quick me. Mm -hmm. She loves her plan very much. She, she loves is, her plan very much. She loves her plan very much. She is very happy. She is very happy. She is very happy. Good job, Amira. So it is about Anna's plan tentang tanaman yang ditanam oleh Anna. Anna is watering her plant. Anna biasanya suka nyiram tanamannya. She started growing the plant two months ago. Dia mulai menanam tanamannya itu dua bulan yang lalu. She waters her plant two times a day. Biasanya tanamannya suka disiram dua kali sehari. She likes watering her plant. Dia suka nyiram tanamannya. The plant grows very quickly. Karena rajin disiram dua kali sehari, tanamannya tumbuh dengan cepat. She loves her plant very much. Dia suka banget dengan tanamannya. She is very happy. Dia sangat bahagia. Kira-kira, Amira, do you have uh, any plants at home? Amira sama Farzan punya tanaman di rumah? Yes. Yes. Tanaman apa yang Amira punya? What kind of plants do you have? Amira punya tanaman apa di rumah? Kalau Farzan punya enggak tanaman di rumah? Do you have any plants? Banyaknya anggrek. Oh, Oke. Okay. Mm -hmm. Oh shit. Very good. Amira, do you have any plants? What kind of uh, what is the name of the plants? Kira-kira nama tanamannya apa, Amira? Halo Amira. Aduh, kemana? Amira kemana? <laughs> <laughs> Lagi Kamu punya tanaman apa di rumah? Hmm. Ada uh, pohon apa? pisang. Oh, 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 asik, pohon pisang, banana. Banana tree. What else? Ada lagi yang lain? Udah berbuah pohon pisangnya, Mira? Ada buahnya belum pohon pisangnya? Amira. Ya. Yeah. Udah berbuah belum pohon pisangnya? Udah, baru sudah diambil. Oke, okay. so you already harvested it. Jadi sudah dipanen. Farzan, how many orchid you have? enggak tahu, enggak pernah dihitung. Pokoknya halaman itu isinya anggrek udah weh. <laughs> Oke, okay. is it belongs to your mom? No, it belongs to my dad. Ah, oh, it belongs to your dad. I thought it's your mom. No, my oh, mom okay. doesn't like gardening. Oh, okay. <laughs> Oke, okay, yeah, good very good. So uh it's a kind of uh you can grow any plant at home actually. So it depends on uh how many what kind of plants that you like to grow. Jadi kalian bisa nanam banyak tanaman sebenarnya di rumah gitu ya. Do you like to water your plant also? Kira-kira ada yang suka nyiram tanamannya di rumah? Amira pernah suka ikut nyiram para... tanamannya, nggak di rumah sekali saja. Sekali saja, oke. Okay. Kalau Farzan suka hampir setiap hari, oke. Okay. So you like watering the orchid. Now we go on to the carnival. Do you know what is carnival? Um, gimana, bilangnya? apa Carnival? Carnival is like a festival. Carnival itu biasanya uh, kalau Indonesia sukanya pasar malam sering disebut ah, yeah. ya. Iya yeah, betul. Ya yeah. biasanya suka disebut pasar malam. Carnival is like a festival suka ada there are many entertainment activities at the carnival biasanya suka banyak hiburan mainan di carnival biasanya suka ada ada apa aja di carnival kalau pasar malam pernah ke pasar malam Farzan pernah tapi jarang oke okay. Amira pernah nggak do you like to go to carnival Amira Amira pernah ke pasar malam? Kalau di tempatku namanya Hoya-hoya. oke, oh, okay. Hoya-hoya. <laughs> oke, okay. biasanya suka main apa di Hoya-hoya, Amira? Pernah, barusan mau ke Hoya-hoya, eh malah hujan. Oh, oke, okay. berarti nggak jadi. Iya. <laughs> oke. <Okay. laughs> <laughs> Kalau Farzan What kind of things that you like to play in carnival? Um, kalau di pasar malam biasanya sukanya beli-beli doang. Oke, okay. people play and shop at the carnival. Ya, yeah, biasanya orang suka main sama belanja kalau di carnival. Beli apa, Farzan? Hmm, beli mainan, beli, beli <laughs> permen kadang. Oke, <Okay. laughs> kalau Amira? <laughs> belum pernah ke pasar malam baru rencana terus hujan gitu atau udah pernah udah pernah ke pasar malam oke okay, bias terus biasanya Amira kalau di pasar malam itu main apa nggak ada mainan oke okay, nggak ada mainan atau belanja shopping beli apa hmm, beli be beli apa? Amira suka beli apa biasanya? Biasa di pasar malam melukis baru okay. beli. beli you like painting? Biasa Amira melukis beli lukisan atau melukis di pasar malam? Melukis, udah okay. dibeli. Oke, okay. memangnya so, pasar malam itu tempat beli lukisan. <laughs> Di pasar malam ada gitu buat lukisan. Biasanya kadang suka ada Farzan kadang-kadang sih, tidak selalu. Kadang ada juga yang jual lukisan, lukisan yang aku. Ya? aku. Tidak ada, cuma disewa. Oh oke, okay. cuma disewa. Oke. Okay biasanya disewain gitu ya lukisannya iya oke okay. so there are music and songs in the carnival biasanya di carnival itu suka ada musik-musik juga kan ya sama lagu-lagu suka berisik nggak kalau di pasar malam berisik sekali sakit oh. telinga oke okay. <laughs> kalau Farzan, suka ada banyak musik sama lagu-lagu nggak di pasar malam banyak banget. Yeah. Kayak banjir musik. Sometimes people dance together also in the carnivals. Kadang ada yang suka nari-nari juga gitu ya di pasar malam. Sometimes every carnival has a theme to celebrate. Kadang-kadang pasar malam itu juga punya beberapa tema. Gitu. Kira-kira uh, kalau Farzan pernah datang ke pasar malam temanya apa? Um, lampion, lampion, okay. banyak banget. lampion, 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 Amira Pernah ke pasar malam yang temanya apa? Halo Amira Amira masih ada? Masih Oke. Okay. Biasanya kalau ke pasar malam, pernah ke pasar malam, tema pasar malamnya apa, Amira? Kalau Farzan tadi lampion. Lampu-lampu. Lampi. Lampu. Oh iya, lampu-lampu. Berarti kayak lampion juga dong. Iya oh. gitu, Amira. Iya. Yeah. Oke. Okay. So, Every carnival has a theme to celebrate. Biasanya karnival itu suka ada tema-temanya buat dirayakan. Gitu. Kalau misalnya permainan ini ada yang pernah naik nggak ya? Enggak, hmm. itu enggak ada. Kayak gini enggak ada ya? Kalau pasar iya. malamnya kecil biasanya suka banyak cuma jualan-jualan aja ya? Iya, gitu. Mm -mm kadang kalau misalnya yang gede uh, suka ada kan kalau yang kayak gini gitu iya ada biasanya mm -mm, kalau yang gede kalau yang kecil-kecil mah biasanya suka banyak buat jualan-jualan aja ya iya oke okay. kita mungkin sudah uh, what kind of nah kalau yang ini kira-kira gambar ini Amira bisa cerita nggak yang ini nih. Nih. Gambar yang ini. Menurut Amira, gambar ini cerita tentang apa ya? Apa Amira ini gambar cerita tentang apa ya? What do you think Farzan? Kalau menurut Farzan? This picture. Um anak-anak um, lagi belajar. Oke, okay. anak-anak lagi belajar. Ada gurunya satu ya? Iya. Yeah ada gurunya satu. Kalau yang di bawah hmm, enak -enak lagi ngelamun. <laughs> Kayaknya lagi ngelamun padahal lagi belajar gitu ya. Jadi belajar itu bisa di mana aja gitu kan. So you can learn anywhere. Kalau di sini dilihat fasilitasnya banyak nih. Anak-anaknya belajarnya they can use step mereka pakai tablet gitu ya buat belajar ditunjukin sama gurunya. Kalau yang ini beda lagi gitu. Mereka belajarnya di bawah tuh, meja-mejanya meja-meja kecil. But they like to learn, tapi mereka tetap suka Bunda belajar. Bunda era. Iya, sayang. Izin ke toilet. Oke, okay, boleh. Oke, okay. so this is about the picture. Wait, I will stop to share the screen first. Farzan, did you ever read about the Oliver Twist? Farzan pernah baca cerita tentang Oliver Twist nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau Rifki ah, udah ada Rifki ya. Rifki. Ada. How are you, Rifki? Rifki, how are you? I'm fine, thank you. Okay, I'm fine, thank you. <laughs> Maaf ya, Bunda baru lihat ada Rifki ternyata. Kirain tadi nggak ada. Bapak, <tuh> Oke, Rifki ikut nggak tadi yang udah diceritain tentang Carnival, tentang zoo, tentang park? Zoo, zoo nggak? Oh, zoo enggak. Oh iya, zoo di awal ya. Tadi ikutnya yang pas, yang mana? Park, park. oke okay, Park, sama apa lagi? Sama uh, anak plant tadi? Iya. Ada tanamannya anak ya yang suka disiram? Iya. Oke. Okay. Ini uh, sebentar ya, Bunda coba mau uh, ngasih satu video. Ya. 何 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. Kita coba baca, semoga oh, kan bisa dibuka. Yeah, thank you, yeah. can you see the house the workhouse the workhouse the workhouse okay the workhouse a long time ago every town in england had a workhouse Kira-kira, workhouse itu apa ya Uh, rumah, rumah, rumah kerja, eh tempat, rumah ya. apa? pekerjaan rumah, rumah. Kerajaan pekerjaan rumah, pekerjaan rumah, buat pekerjaan bikin kerajinan-kerajinan. Kerajinan. Oke, pekerjaan rumah, oke, buat bikin kerajinan-kerajinan kerajinan. gitu. Jadi a workhouse biasanya long time ago every town in England had a workhouse. Nah kalau di Inggris biasanya suka ada workhouse. Workhouse itu rumah biasanya buat menampung para orang-orang uh, yang nggak punya rumah, homeless. Gitu, uh, itu namanya workhouse. gitu ya. Jadi. panti uh, asuhan. Ya seperti itu, tapi biasanya kalau panti asuhan kan membuat anak-anak ya. Nah kalau ini biasanya buat orang dewasa juga bisa atau buat orang yang udah tua juga gitu ya. Pokoknya buat mereka yang nggak punya rumah. This was a house for very poor people. Biasanya rumah ini diperuntukkan gitu ya digunakan oleh orang-orang yang miskin yang nggak punya uang terus nggak punya rumah nggak punya pekerjaan gitu Oliver Twist jadi ada satu anak was born in a workhouse ada satu anak yang lahir di rumah penampungan ini his mother was a young woman ibunya masih muda sebenarnya tapi she was very ill Ibunya sakit-sakitan. When she came to the workhouse, pas ibunya datang ke rumah penampungan itu, jadi Oliver Twist ini lahirnya di rumah penampungan itu karena ibunya sakit-sakitan. Pas datang di rumah penampungan, a doctor and a woman were with her. Jadi, pas ibunya sakit-sakitan itu, ada dokter, sama ada seorang perempuan gitu ya yang bersama ibunya. After Oliver Twist was born, his mother said. Jadi setelah Oliver Twist lahir, ibunya bilang, I want to see my baby and then die. Jadi karena ibunya udah sakit-sakitan gitu ya, terus uh, pas udah lahir anaknya, terus ibunya bilang, I want to see my baby. Gitu, aku pengen lihat bayiku baru setelah itu aku mati. Karena ibunya sakit-sakitan, jadi udah nggak kuat lagi. You are too young to die, to die, kata si perempuan itu. Ibu itu sebenarnya masih muda banget buat mati, buat meninggal gitu, kata ibunya teh. Kata perempuan yang satunya lagi. Terus the doctor put the little baby. Terus dokternya pas Oliver Twist-nya udah lahir, diletakin tuh Oliver Twist-nya yang masih bayi di tangan ibunya in his mother's arms. Gitu. Habis diletakin, she kissed the baby and the... setelah ibunya mencium bayinya, terus baru ibunya setelah itu meninggal. He's dead, said the doctor. Jadi ibunya akhirnya meninggal, kata dokternya. Poor hmm. dear, gitu ya, sayang banget, gitu. She came here last night. Jadi ibunya itu baru datang semalam sebenarnya. No one knows where she's from. Nggak ada yang tahu asalnya dari mana. Kata si ibu perempuan yang ada di rumah penampungan. Tuh. Jadi kayak gitu tuh awal cerita lahirnya Oliver Twist. Kasian nggak? Kasian, Kasian. Jadi, Kasihan. Uh, jadi dia baru lahir gitu ya. Terus karena ibunya udah sakit-sakitan. Terus ibunya meninggal. Gitu yang masih punya ibu suka enggak suka ya tuh ada tuh yang ceritanya ibunya gitu dia lahir terus ibunya meninggal karena sakit-sakitan jadi itu oh, diasuh karena... sama siapa kenapa diasuh sama siapa kan dia di rumah penampungan makanya tadi ada ibu-ibu yang satu lagi yang mendampingi dokternya jadi diasuh sama itu Oliver Twistnya. Kita lihat satu lagi. Ini teh sebenarnya kalau ada kedengaran suaranya sama ini ya kebetulan nih, bunda nggak eh, ngerti nih cara masukin suaranya ke zoomnya. Jadi, nah ini yang kedua the old woman began to dress the baby with very old clothes. Gitu ya. Akhirnya si Oliver Twist tadi yang baru lahir dipakein pakaian tuh sama ibu-ibu yang udah tua tadi gitu ya yang nemenin ibunya Oliver Twist lahiran gitu. Oliver was alone in the world. Jadi Oliver ini sendirian di dunia. He was an orphan. Yatim piatu. No one loved him nggak ada satu orang pun yang mencintainya gitu ya karena nggak ada baba. ayahnya mana ayahnya juga nggak ada udah meninggal terus ibunya juga karena sakit sakitan gitu when Oliver was small he lived in an orphanage jadi ketika Oliver masih kecil akhirnya dia dipindahkan ke sebuah panti asuhan with other orphans dengan anak-anak yatim yang lain he and the other children had very little food and very little love. Dia dan beberapa anak yang lain kadang makanannya nggak banyak, suka sedikit, dan nggak banyak yang sayang karena nggak punya orang tua. Itu. Many of the children died because they were cold or hungry. Banyak sekali anak-anak yang meninggal karena mereka kedinginan. Beda ya kalau di Indonesia musimnya ada berapa? Dua. Dua, musim apa? Musim panas sama musim hujan. Oke, musim kemarau sama musim hujan. Gitu. Tapi musim musim rambutan, musim durian ada nggak? Ada, tapi itu mah buat buah. <laughs> itu ya. Kalau musim cahaya ada dua, gitu. Kalau di luar negeri ada yang namanya musim salju. Musim salju, musim semi juga deh. Betul, ada musim semi, ada empat musim apa aja? Musim panas, musim salju, musim musim gugur, sama Terus? musim salju. Oke, okay. oke. Okay. Yang pertama biasanya tuh suka winter, winter itu musim salju. Terus setelah winter biasanya masuk spring, musim semi. Setelah spring, baru biasanya masuk summer musim panas, gitu ya. Terus, baru terakhirnya masuk musim autumn, autumn. musim gugur, gitu. Jadi, kalau autumn itu biasanya suka banyak daun-daun yang berguguran dan terus daun-daunnya warnanya jadi kuning, gitu. Jadi, kuning terus rada-rada merah, gitu ya. Itu autumn, musim gugur, gitu. Jadi kalau di Indonesia itu jarang orang mati kedinginan. Karena nggak ada musim salju di Indonesia. Di sini mah panas. Iya, ya. kalau di Indonesia paling suhunya paling dingin juga sekitar eh, berapa ya biasanya? Paling juga mungkin sekitar 20 ya, udah dingin ya kalau di Indonesia. Atau mungkin sekitar 19 juga udah dingin. Ya, kira segitulah. Ya, tapi kalau di luar negeri kalau lagi musim salju bisa berapa suhunya? Minus 0 bisa, minus 3 bisa. Betul, banyak. bahkan sampai ada yang minus 20. Eh. Jadi kebayang dinginnya? Pernah banyak masuk kulkas? banget. Pernah um, masuk kulkas. Pernah, tapi pastinya bakal lebih dingin daripada itu. Betul, deh. pasti lebih dingin daripada di kulkas gitu jadi ada kalau di luar negeri suka banyak ada orang yang kalau nggak punya makanan nggak punya rumah gitu ya terus eh, nggak punya pakaian yang hangat kayak jaket tebal gitu terus kebayang dong nggak punya rumah berarti kan tidurnya di luar berarti mereka pipinya merah dong betul pipinya jadi merah buat supaya tubuhnya tetap hangat gitu ya. Nah, begitu tuh. Jadi banyak sekali udah kebayang dong. Many of the children died because they were cold or hungry. Udah kelaparan, terus nggak punya rumah gitu ya. Nggak punya makanan, terus nggak punya baju penghangat. Kebayang kalau lagi musim salju, dinginnya kayak gitu gitu ya. Kita pegang es aja nggak kuat lama-lama. gitu Apalagi kalau misalnya esnya gede banget gitu kan di sekeliling kita semuanya es. kira-kira bakal kedinginan nggak? Ya dingin, <laughs> pasti. Betul, pasti dingin banget gitu ya. Tuh. Jadi kebayang tuh kayak gitu tuh kondisinya si Oliver tadi gitu ya. Tapi alhamdulillah Oliver survive. But he was small and thin. Tapi Oliver itu masih bisa hidup walaupun kayak gitu, walaupun badannya jadi kurus dan kecil. His face was very white. Jadi mukanya itu sampai pucat tuh putihnya. Albino oh, gitu. Iya. Jadi, bukan kayak albino, tapi karena putihnya pucat, karena nggak banyak makan, tuh. Jadi, darahnya nggak banyak, apalagi lagi musim dingin, gitu ya. Kalau lagi musim dingin, makan tubuh kita terus membakar di dalam, gitu ya, supaya badan kita tetap hangat, dijaga, gitu. Tapi, karena makanannya nggak ada yang dimakan, jadi tubuhnya juga bingung, nggak ada yang mau dibakar, kalorinya gitu. Jadi, akhirnya mukanya jadi pucat putihnya. On his nine birthday, Oliver left the children's home. Jadi Oliver ini pas umurnya sembilan tahun keluar dari panti asuhan tadi. He was sad to leave his only friends. Dia sedih sebenarnya ninggalin satu-satunya temennya. He went to live in a workhouse. Jadi dia lebih memilih balik ke workhouse, ke tempat penampungan yang dulu dia lahir kan tadi dia udah lahir terus dipindahin ke panti asuhan gitu ya tapi ternyata panti asuhannya nggak ngasih banyak makanan karena banyak anak gitu jadi terus udah habis itu eh, nggak banyak juga pakaian buat ngangetin badan jadi kan udah kedinginan terus makanan nggak ada kasihan gitu. jadi he was sad to leave his only friend tapi dia sedih hingga ada satu orang temennya yang ada di panti asuhan dan he worked long hours for the workhouse. Akhirnya ketika di umurnya 9 tahun, dia sekalian ditampung di rumah penampungan tadi, tapi juga sambil bekerja. Kebayang ya umurnya 9, teh udah kerja, cari uang sendiri karena nggak ada orang tua. Oh. Gitu. They gave him only one bowl of porridge. Jadi mereka ngasih dia satu mangkok bubur aja tiga kali sehari, three times a day, and an onion twice a week. Jadi makanannya cuma bubur sama bawang-bawangan, onion twice a week. Jadi buburnya itu tiga kali sehari, tapi bawang-bawangnya itu oniennya cuma dua kali seminggu dikasihnya. Berarti nggak ada protein ya dong? Tuh, nggak ada proteinnya, cuma karbohidrat ya dari bubur ya. Ya. Gitu. On Sundays, he had a small piece of bread. Jadi cuma di hari Minggu tuh dia baru dikasih uh, roti yang dalam potongan kecil. Gitu. Cuma dikasih roti satu, itu juga potongannya kecil banget. Itu juga cuma sekali seminggu, pas hari Minggu doang. Oliver and his companions were very hungry and very unhappy. Kalau udah kayak gitu, kondisinya pasti gimana? Pasti kelaparan ya, cuma yeah. makan bubur, terus makan bawang dua kali seminggu gitu ya, terus dikasih roti potongan kecil, cuma satu kali seminggu. Bisa-bisa mati kelaparan, betul tuh. Jadi akhirnya. They never ask for a second bowl of porridge, jadi buburnya juga nggak boleh nambah lebih dari satu mangkok. They were afraid, mereka takut, but after three months they become terribly hungry. Jadi kebayang kalau makannya kayak gitu, gitu ya, pastilah setelah tiga bulan akhirnya si Oliver ini kelaparan. Pasti kelaparan kan kalau udah begitu ya. Um, iya, betul kan? Kalau misalnya, mm, kalau Rifki, Amira sama Farzan makannya di rumah tiga kali kan ya sehari ya. <tuk> kalau lagi nggak puasa, <tuk> <tuk> kalau lagi puasa baru dua kali, gitu ya. Terus makannya juga uh, bisa nambah kalau masih lapar ya. Dua betul. kali, mah nggak mm, jauh sama tiga kali betul <laughs> itu juga nanti habis uh, habis pulang taraweh kalau lagi ramadan makan suka nambah makan lagi ya mm, iya kadang-kadang <laughs> <menil. laughs> betul <laughs> jadi sebenarnya bisa lebih dari tiga kali atau ya, kalau pas lagi puasa ya mm, iya <laughs> <laughs> gitu jadi kebayang ini udah satu mangkok bubur doang gitu ya nggak boleh nambah Walaupun tiga kali sehari, tapi kan bubur aja, nggak nambah apa-apa, gitu. Terus cuma dikasih roti satu kali seminggu, itu juga potongannya kecil, sama dikasih bawang dua kali seminggu, nggak ada proteinnya. Gitu. Jadi bawangnya bawang. buat apa? Kenapa, Amira? Bawangnya buat apa? Ya kalau di luar negeri mungkin cuma buat eh, kalau misalnya Amira pernah lihat bawang Bombay? Pernah ibu di rumah punya bumbu, kadang suka ada bawang bombay yang putih, rada gedean. Pernah lihat nggak? Pernah. Nah, pernah kayak gitu, cuma dikasih itu doang. Jadi, sebenarnya itu kayak sayur ya. Jadi, buat tambahannya, itu sayur kebayang makan sayurnya cuma dua kali seminggu, itu pun cuma bawang yang dikasih gitu. Jadi biasanya buburnya itu, kebayang kalau bubur yang dimakan beda ya kalau uh, kalau Amira, Rifki sama Farzan makan bubur ayam. Mm. Kalau bubur ayam makan suka ada kaldunya gitu ya di buburnya. Ada kaldunya, ada ayamnya, ada kecapnya. Betul. Kalau ini mah cuma buburnya doang nggak dimasak pakai kaldu. Tawar berarti. Betul. Paling cuma dikasih garam sedikit ya. Mm -mm. Nah, itu yang dia makan tiga kali sehari gitu. Jadi bisa dibayangin kan? Enggak enak banget yang dia makan gitu ya. Gitu, tiga mm -hmm. kali sehari dan enggak boleh nambah. Cuma boleh satu mangkuk doang. Enggak boleh lebih. Kok boleh nambah? Karena mereka takut enggak dibolehin sama yang ngasih makan gitu karena dia kerja dia kerja gitu ya di sebuah tempat penampungan terus sudah habis itu makannya di e, dibatasin nggak boleh banyak banyak makanya mereka nggak bisa nambah karena dibatasinya cuma boleh satu mangkok doang gitu ada tuh yang nyuruh orang kerja tapi ngasih makannya kayak gitu. Gitu kira-kira jahat nggak ya orangnya kayak gitu ya? Jahat, jahat mm -mm, betul. Jahat masa udah disuruh kerja, dikasih makan, dikasih makannya cuma sedikit ya. Masa iya. cuma seukrep? Mm -mm. Apalagi si Olivernya juga anak yatim lagi. Harusnya kalau anak yatim mah udah miskin harusnya dibantuin kan ya? Iya, Tuh. iya. Tuh, gitu. nah hari ini ceritanya sampai sini dulu. Nanti uh, insya Allah hari Sabtu ya kita ketemu lagi. Iya. Betul. Oke. Okay. Nanti uh, Bunda ceritain lagi nih. Masih mau cerita yang ini juga nggak lanjutannya? Mau. Oke. Okay. <laughs> Nanti kita lanjut cerita yang ini. Nanti coba Bunda ini ya uh, bisa nampilin suaranya mudah-mudahan nanti hari Sabtu kita coba ada suaranya jadi sebenarnya kalau misalnya didengerin ini suaranya bagus nih kayak tadi pas uh, Oliver Twist-nya lahir ada suara bye bayi Oh oke kayak gitu jadi asik bisa didengerin sama suaranya gitu jadi uh, kita sambung insya Allah nanti hari Sabtu uh, kita sambung cerita yang ini oke okay? oke okay. Oke okay, sip. Kalau gitu, udahan dulu. Terima kasih buat Rifki, Amira sama Farzan. Thank you very much for your attention today. Terima kasih buat perhatiannya hari ini, semangatnya buat belajar keren banget. You are fabulous. Kalian hebat. Oke. Okay udah boleh bentar ya bunda stop share dulu ini coba kita tunggu bunda Desinya nya dulu mana ya cuma tiga Putus. Men. cuma Putus. bertiga nanti kita ajak teman-teman yang lain gitu boleh boleh ya sip biar kita dengerin ceritanya yang lain lagi iya Ya, sip. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rifki, Amira, dan Farzan. Dan next Saturday insya Allah. Sampai ketemu lagi hari Sabtu insya Allah. Bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Bye-bye. Ya. -bye. Bye.